Sebuah drone yang terbang di zona terlarang di area kompleks Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta ditembak petugas. Petugas Satuan Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat laporan ada drone liar terbang segera memburu dan melumpuhkan sinyalnya. Sebagai informasi, selama pelaksanaan prosesi tradisi Grebeg Syawal, pihak keraton memberlakukan no-fly zone di kawasan Keraton Yogyakarta, atau dengan kata lain, masyarakat dilarang menerbangkan drone dan sejenisnya dari 0 hingga 150 meter dari permukaan tanah. Aturan ini diberlakukan untuk mendukung kelancaran seluruh prosesi Grebeg, sekaligus memberikan penghormatan terhadap jalannya acara hajat dalem yang merupakan simbol sedekah dari raja. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.